Saudara, keluarga David, korban penganiayaan, mengapresiasi langkah cepat Polda Metro Jaya menangani pelaku penganiayaan David. Keluarga percaya polisi akan memproses hukum seadil-adilnya kepada pelaku penganiayaan David, meski salah satu pelaku, AG, adalah anak di bawah umur. Polda Metro Jaya resmi menahan AG, pelaku penganiayaan David, selama 7 hari di ruang khusus Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. AG ditahan setelah penyidik memeriksa AG selama 6 jam di unit perlindungan perempuan dan anak di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ya, memang sejak awal ya, proses ini berjalan kan kami sudah tegas dari keluarga bahwa siapapun yang terlibat kan kami minta diproses seadil-adilnya. Baik itu tersangka M, S, ataupun anak yang berkonflik dengan hukum ya AG. Jadi ya memang kita memang serahkan sepenuhnya ke kepolisian. Gitu.